telur-telur yang sudah rosak atau telur temelang, telur yang tak jadi disebabkan oleh ulat atau semut ke. So kita kena tanam dia sebab dia berbau busuk. Okay, good good. Buang pasir tu jauh sikit. Okey, nah, sekarang jangan dulu. Okey, sekarang proses menggali lubang penyu. Kita tengok apa yang dalam, apa benda kita. Dia style tak dia. Dia memang mesti ada. Kalau aku kau cakap kurang, aku percaya. Kalau cakap tak ada, oh ada. Jadi. Boleh jadi kurang eh. Dia runtuh lagi susah. Banyak dia tak runtuh. Mana tadi kertas tu? Ni kertas tadi. Ni 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 dekat sini. Dekat sini. Okey. Dekat sini. Okay, sekarang saya tengah menggali telur penyu ini dan jika anda lihat di sini adalah telur dan keseluruhan telur ini tidak menetas. Ini juga saya jangkakan sama seperti yang sebelah. Jadi kita tengok. Okey, okey, apa yang anda saksikan di sini adalah anak penyu di mana saya jumpa di dalam lubang ini. Dia tidak sempat untuk menetas secara normal dan kita ambil dia idah daripada kelongsong telur sendiri dan keluar. Okey. Saksikan. Memen. Memen kan.